Ini adalah video kami yang ke-6. Video ketika kami jalan-jalan ke Geobak Ciletu. Kali ini kita akan menuju ke Pulau Kunti. Dari Pantai Palampang ke Pulau Kunti perjalanan 15 menit naik perahu. Untuk sewa perahu kami dikenakan biaya Rp35.000 per orang. Dan untuk kapasitas perahu maksimal 10 orang. Lihat mana anaknya. Untuk keselamatan, jangan lupa gunakan rompi pelampung yang telah disediakan. Di terembang ambing kita. Oh. Alhamdulillah cuaca cerah dan tidak turun hujan, sehingga kami bisa melanjutkan eksplor Geobak Ciletu. Dari atas perahu ini, kita bisa melihat keindahan laut dan pulau. Kita juga bisa melihat Curug Cimarjung dari kejauhan. Lalu aku mau ngevideoin. Terlalu terombang ambing. Nggak usah mikir macam-macam deh. Keren abis. Iya, emang permainan. Thank you.
Iya, bisa jadi. Ini yang kita takutkan. Enggak, no. Gak ada orang ya, gak ada orang ya, gak ada orang ya, ada deh. Hah? Gimana kita aja. Traveling.
doang. Dinamakan Pulau Kunting karena pulau ini bisa mengeluarkan tawa seperti tawa kuntilanak. Ternyata asal tawa kuntilanak di Pulau Kunting terbuat secara alami dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Pulau Kunting terbuat dari batuan yang dihasilkan dari lava gunung api jutaan tahun. Suara itu akan terdengar ketika air laut di sekitar Pulau Pasang. Gelombang yang menghantam batuan itu akan memperdengarkan suara seperti kuntilanak tertawa. Gema itu merambat hingga ke sekitar pulau. Nah, batuan itu berbentuk mirip dam, namun berongga. Ketika ada gelombang menghantam, suara dentuman itu bergema mirip suara kuntilanak. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke Pulau Kunting. Ternyata tidak seseram dengan namanya. Tetapi indahlah pada malam hari, karena pulau ini tidak berpenghuni. Kami berjalan menelusuri pantai. Pantai di sini pasirnya putih dan bersih. Air lautnya jernih dan tidak dalam. Kalian bisa main dan berenang di tepi pantai.
Setelah puas mandi di laut, kami balik lagi ke Pantai Palangbang. Pemandangan tidak kalah indah dengan ketika kami berangkat. Pakai, pakai. Wah, ini turun apa itu? Ya, ini tuh sodong, itu kanteh. Kamu nyebur lagi deh, tapi kotor airnya. Panas, oi. Iya. Kita ke sana, Pak. Ada begini. Kemarin. Ada jeruk lagi di mana ya? Ada jeruk lagi di mana? Orang tahu. Iya, dua doang. Ada juga kayak cuman aliran gitu, bukan. Itu kayak cuman aliran doang kan? Iya, iya aliran. Iya curug. Itu gitu, curug kecil. Itu yang di tengah. Bukan yang ono, iya itu. Iya kayaknya air, ah udah. Pokoknya ada putih-putihnya. Tadi sana juga ada dua ya. Itu kalau emang drama. Iya kecil. Tapi kayaknya nggak di jalan ke sananya dah. Soalnya kan itu tinggi banget. Tidak takut ya. Ada.
ada yang bikin tuh ini bisa sampai 5 peri, sampai 5 episode itu udah bisa. Bisa. Ya kan ada sepanjangnya ada si merenya. Ada sepanjangnya kan ya. Campuran ekspor gitu kan kalau yang ini belum bukti ini kemarin ikan teh. Karena kan orang kan nyari ini doang tuh ikan teh di mana. Kalau yang itu dibalik mana ya? Yang ke arah air terjun itu, kemarin bisa kali? Dibalik arahnya, tapi kalau dibalik videonya air terjunnya itu kebalik arahnya. Mungkin kelihatan. Kelihatan ya? Enggak terlalu. Yang penting kan dia kan ikutin ini kan ini sebelum selalu mendekat. Tarik video ini. Ya yes, dia soalnya sekarang kok sekali kan itu mah dua kali yang kali. Iya air. Kayaknya itu kalinya. Ini belum buang kemarin laut deh. Belum buang. Gimana caranya? Lopong dia ya deh. Ya aku juga ini tapi. Karena belum foto di laut. Foto di laut gimana? Saya mau foto di laut kamu, tapi udah tadi ya. Udah. Lah siapa yang bayar? Dari sini kita bisa melihat Curug Cimarinjung dari kejauhan. Itu perahu kita, siap camping kita, tenda kita maksudnya. Terima kasih sudah menonton video ekspor geopark Ciletuh dari part 1 sampai part ke 6. Nantikan ulangan kami di video selanjutnya. Makin dekat airnya, loh. No?